wisdom, menteri besar, lengkap, pengarah, yang raya, Prodixon, menteri-menteri, Dato' Daniel dan kawan-kawan semua. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana proses pilihan raya berjalan dengan lancar dan keputusan yang diperoleh itu cukup memuaskan hati kami yang bertukus lumus bekerja seluruh jentera dari peringkat pusat sehingga peringkat negeri dan jentera di Port Dickson. Saya juga cap penghargaan yang tidak terhingga, budi baik pengundi-pengundi Port Dickson yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Pakatan Harapan untuk mewakili mereka. Dan keputusan itu saya kira luar dari jangkaan kerana majoriti yang diperoleh cukup meyakinkan, dan yang paling berkesan ialah kerana undi popular itu mencecah 70% ketimbang atau berbeza dengan undi popular dalam pilihan raya umum sebanyak sekitar 48%. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat sekarang ini dengan yakin menawan keyakinan semua kaum, semua kawasan yang majoriti Melayu, majoriti Cina, India dan kelompok kecil orang asli memihak kepada Pakatan Harapan. Dua kawasan Dewan Undangan Negeri yang tewas dalam pilihan raya umum yang lalu telah kita menang dengan majoriti yang bergaya. Baik, yang secara terperinci mungkin akan dikupas dalam beberapa hari setelah dibuat penilaian. Saudara dah ikuti tentang keputusan yang diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Ya, ada beberapa hal yang diperhatikan dulu, ya. Saya sebut tadi undi Melayu dan kawasan majoriti Melayu yang agak kalah walaupun tipis. Ini dapat kita tawan dengan jumlah majoriti yang besar. Undi tentera yang dulunya tidak memihak kepada kita sekarang memperlihatkan loncakan yang tinggi, hampir 122% peningkatan dari jumlah undi sekitar 4-5 bulan yang lalu. Saya tentunya ingin mengulang rasa penghargaan saya kepada pengundi di Port Dickson, satu kawasan yang parlimen yang baru kepada saya, dan puluhan masjid surau yang belum pernah saya jejak sebelum ini, dan saya amat terkesan kerana dukungan bulan. Saya hanya boleh menjanjikan dengan kerjasama rakan-rakan dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dan Majlis Perbandaran, kita akan buat sebaiknya untuk Port Dickson. Di parlimen, saya dijangka mengangkat sumpah pada hari Isnin ini, dan saya akan terus berkhidmat sebagai ahli parlimen dan juga membantu rakan-rakan, terutama bersama senior seperti Lim Kit Siang, untuk memastikan agenda reform parlimen itu lebih berkesan dengan standing committees, mengkaji cadangan undang-undang dan mengadakan suatu forum perbincangan dengan menteri-menteri secara lebih tersusun dan berkala. Saya baru menelpon Tun Dr. Mahathir, pengerusi Pakatan Harapan dan Perdana Menteri, memaklumkan dan beliau rasa cukup bangga dengan keputusan itu. Saya melayakan penghargaan, terima kasih kepada beliau, pimpinan parti semua, DAP, Bersatu Amanah dan Keadilan, khususnya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga turun padang
dalam keadaan beliau tidak sepenuhnya sehat. Saya percaya semangat muafakat pakai tahapan dapat kita pertingkatkan, dan mandat yang diberikan ini bagi saya yang jauh lebih baik daripada trend pilihan raya umum yang lalu adalah juga tanda keyakinan kita kepada Pakatan Harapan dan pimpinan Tun Mahathir selaku Perdana Menteri. Terima kasih.